Video tadi adalah salah satu tradisi unik yang berada di Demak, yaitu Sangon Manten. Nah, penasaran seperti apa tradisinya? Saatnya spill detik. Sangon Manten adalah tradisi memberikan uang kepada pengantin tanpa menggunakan amplop. Tradisi ini dilakukan di Desa Banyumeneng, Kecamatan Meranggen, Demak. Kades Banyumeneng Muhammad Ajib Wahyudi mengatakan, tradisi ini sudah berlangsung sejak lama dan masih dirawat hingga sekarang. Tamu undangan yang memberikan uang tersebut khusus para tamu dari keluarga besan. Dalam prosesinya, kedua mempelai menyambut keluarga besan saat berpamitan. Kemudian kain jarik dipegang oleh orang tua masing-masing mempelai dan saudara. Sambil berpamitan, tamu undangan pun menjatuhkan uangnya ke dalam kain jarik tersebut. Untuk nominal uang bervariatif di desa setempat, sesuai dengan kemampuan. Mulai dari 20.000 hingga 100.000 dan seterusnya. Ajib mengatakan sumbangan ke pengantin atau pemilik hajat tanpa amplop tersebut murni sebuah sedekah, yaitu tanpa mengharap imbalan uang tersebut akan dikembalikan. Nah,